السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح, فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتو تذكر يوسف قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني لله. أشكو بثي وهزني الى الله اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajl farjaum. Assalamu alayka yaa an nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alal a'immatil hadinal mahdiyyin. Salamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa alai jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ali ya Azim ya Ghafur ya Rahim. Amparabul al Azimul ladzi laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Wa hadza syahru asom tahu wa karam tahu wa syarof ala syuhur. Wa huwa syahrul ladzi faratta syamahu alayya. Wa huwa syahru Ramadhanal ladzi ansalta fihi al-Qur'an. Huda lil nasi bayan nati min huda wal furqan wa ja'al fihi lailatal qad wa ja'al ta min al fishar wa ya zal manni wa la yumannu alayka munna la ya bi fikr nar fi man tamunnu alayhi wa jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin pada hari yang sangat indah di bulan Ramadan ini, insya Allah saya akan memulai dengan menyuplai sebuah riwayat yang bisa diperoleh di Uyunul Ahbar Arido Ar alaihissalam versi yang diterbitkan oleh Nurul Huda jilid 1 hadis ke-28 strip 48 halaman 688 slip 695 yang kalau dilihat di versi bahasa Arabnya ini ada di juz 1 halaman 265 para hadirin yang mencoba mencari penomoran di uh, kita bahasa Arab dan bahasa Indonesia ini agak sedikit berbeda ya. jadi tapi Alhamdulillah akhirnya bisa kita temukan. Uh, salatnya cukup panjang, namun saya akan uh, uh, bacakan sebagian saja sanatnya. An-Abil Hasan Ali bin Musa Ridho alaihissalam, An-Abihi Musa bin Ja'far, An-Abihi Ja'far bin Muhammad, an abihi al bakir muhammad bin ali an al abihi sainal sainil abidin ali bin al husain an abihi sayyidil syuhada al husain bin ali an al abihi sayyidil wasin amiril mukminin ali bin abi thalib alaihi jadi ini silsilah emas. pola berkata Amirul Mukminin alaihi salam inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khotobana zatal yaumin sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkhotbah kepada kami atau bersabda dalam khotbahnya Zatal yaumin pada suatu hari. Fakola maka beliau bersabda. Ayuhannas wahai manusia. Innahu sesungguhnya. Kod ilaikum syahrullah. Telah datang kepada kalian bulan Allah. Bil barokah. Bil barokah. Dengan keberkahan, dengan barokah. warrahmah dan rahmah wal -mahfirah. Dan mafiroh Syahrun wa indallah. Yaitu bulan yang di sisi Allah. Abdul syuhur. Adalah bulan yang paling mulia. Wa ayamuhu. Dan hari-harinya. Abdalu ayam. Adalah hari yang paling mulia walayalihi dan malam-malamnya afdalul layali adalah sebaik-baik malam wasaatuhu dan saat-saatnya afdalus saat adalah sebaik-baik saat. Wahua syahrun Du'i tumfihi Dan dia adalah bulan di mana kalian dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamu-tamunya. Atau kalian dipanggil di dalamnya kepada jamuan Allah. Dia fatillah. wa allatum fihi min ahli karomatillah dan kalian di dalamnya dijadikan sebagai ahli kemuliaan Allah atau pemilik karomatillah Selanjutnya alfasukum fihi tasbih nafas-nafas kalian di dalamnya Menjadi tasbih, atau adalah tasbih. Wa naumukum fihi ibadah. Dan tidur kalian di dalamnya adalah ibadah. Wa amalukum fihi makbul. Dan amal kalian di dalamnya diterima. Wa ukum fihi mustajab dan doa kalian di dalamnya mustajab atau diijabah. Fas'alulloha rabbakum. Maka mintalah kepada Allah Tuhan kalian. Biniyatin sodikoh. Dengan niat yang sodikoh, niat yang benar. Wa bintohiroh. Dan hati yang suci, agar ia memberi kepada kalian taufik atau ia memberi taufik kepada kalian dalam menjalankan puasanya watilawati kitabih dan membaca kitab suci-Nya. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Arab Katul Muhammadiyah dan mudah-mudahan ada dalam keberkahan bulan Ramadan yang suci ini, izinkan saya menghentikan pengutipan riwayat ini di sini. Riwayat ini panjang sekali, namun hari ini kita akan mencoba membahas satu kalimat saja atau satu kata saja yaitu ayu agar ia memberi taufik kepada kalian lisyamihi dalam menjalankan puasanya wadilawati kitabih dan membaca kitab sucinya kita sering mendengar kata-kata taufik sehingga di dalam bahasa Indonesia, kata-kata Taufik ini sudah tidak diterjemahkan lagi. Tapi, apa sebenarnya makna "ayu wafik" agar ia memberi kalian Taufik, atau agar ia memberi Taufik pada kalian? Apa sebetulnya makna "Taufik"? Izinkan saya merujuk pada Rohib Isfahani. Kata-kata Taufik bisa dilihat dalam uh, Indeks Wafako. Menurut Rohib Al-Isfahani, al-wufku itu bermakna keserasian di antara dua hal, sebagai contoh. Rohib Isfahani mengutip surat An-Naba ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jazaan wifaqo. Sebagai pembalasan yang wifako Ini dalam Quran Kemenak Kementerian Agama diterjemahkan sebagai pembalasan yang setimpal. dari asal kata wafako yang artinya al adalah serasi mungkin boleh juga dimanakan sebagai pembalasan yang serasi yang serasi yang selaras dengan apa yang telah mereka lakukan kembali menurut Rohib Isfahani wafak tu fulanan artinya aku menyepakati si fulan jadi dalam makna kata taufik itu ada arti kata keserasian, kesepakatan, kesetimpalan, dan seterusnya. Sedangkan menurut Rohib Isfahani, kata al-itifak artinya kesesuaian perbuatan seorang manusia dengan takdir. Dan ini digunakan baik untuk takdir yang baik dalam arti kebaikan maupun keburukan. Al itifak kesesuaian. Kemudian ittafaqali fulanin khair. Artinya kebaikan sesuai dengan si fulan. fulanin syar. Artinya keburukan sesuai dengan si fulan. Jadi Ittafako di sini bermakna sesuai Jadi eh, dalam makna Taufik itu ada makna keserasian, kesesuaian, kesepakatan Nah kemudian baru Rohib Isfahani menjelaskan makna kata Taufik Al-Taufik juga sama seperti itu namun kata ataufik khusus digunakan untuk kebaikan bukan dalam keburukan bahwa ala Muhammad wa Muhammad jadi kesepakatan kesesuaian keserasian dalam kebaikan kemudian rohib isfahani mengutip Surat Hud ayat 88. Potongan surat Hud ayat 88. Dan saya memang mengisi memilih topik ini karena hal ini juga. Karena ini adalah salah satu warisan agung dari Allah Yarham, Ustadz Jalal, Mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau beserta Bunda, terkhusus di bulan Ramadan yang suci ini. Mudah-mudahan beliau itu masih beserta kita dalam amalan-amalan bulan suci Ramadan kita ini. Jadi, Uh, Rohib Isfahani mengutip A'udzubillah minasyaitonirajim wa ma taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ya kita semua al-ijabiyun hafal ya dan tidak ada taufik bagiku atau tidak ada taufikku illa billah melainkan dengan pertolongan Allah alaihi tawakal tu kepadanya aku bertawakal wa ilaihi unib dan kepadanya aku kembali jadi Kata taufik di dalam Al-Quran digunakan Di dalam ayat ini Ini betul-betul bentuknya taufik Kalau jazaan wifako tadi itu Belum berbentuk taufik Ini betul-betul bentuknya taufik Dan tidak ada taufikku kecuali Dengan Allah Kecuali dengan pertolongan Allah Ya Alaih tawakal wa ilaihi unib. Ya, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Sadaqallahul azim, Allah s.a.w. Muhammad wa alim Muhammad. Jadi apa makna taufik itu? Merujuk kembali kepada ya, ayat wa ma taufiki illa billah alaih tawakal wa ilaihi unib. Ya dan merujuk juga pada hadis yang tadi kita baca. Coba kita resapi bersama. Jadi kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memerintahkan kita semua untuk berdoa pada Allah Tuhan kita. robbakum dengan niat yang benar, wa dan hati yang suci. Agar apa? Ayu wa Agar ia memberi taufik kepada kalian. Jadi agar Allah memberi taufik kepada kita untuk menjalankan puasa dan membaca kitab suci. Luar biasa sekali. Nggak semerta-merta kita langsung bisa berpuasa dengan puasa yang makbul, membaca kitab suci-nya dengan membaca kitab suci yang dipenuhi barokah yang sesuai dengan adab-adabnya, tapi kita sangat butuh taufik dari Allah, sangat butuh kesesuaian dari Allah. Sangat butuh keserasian dari Allah, sangat butuh kesepakatan dari Allah. Tanpa taufik, ini kita nggak bisa, nggak akan bisa berpuasa dan membaca kitab sucinya dengan baik dan benar, dengan penuh berkah. Barangkali, tanpa taufik, ini. Nafas-nafas kita tidak lagi menjadi tasbih. Tidur kita di bulan puasa ini tidak lagi menjadi ibadah, dan seterusnya. Membaca satu ayat Al-Quran barangkali tidak lagi mendapat pahala, seperti membaca menghatamkan Al-Quran. Nah, untuk bila kita sangat berharap Allah berikan taufik itu pada kita. Juga, kita teringat.

kami rezeki rezekikan pada kami taufik untuk taat. Doa ini sangat populer sekali dan memang kandungannya sangat indah. Jadi di sini Imam Zaman Salamullah Alai mengajarkan buat seluruh para pengikutnya, buat seluruh kaum muslimin untuk senantiasa memohon pada Allah taufik untuk taat. secara implisit bahwa tanpa taufik untuk taat itu kita tidak pernah akan mungkin taat. Subhanallah walhamdulillah wala ila ila wa wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil Seperti halnya yang diisyaratkan dalam surat Hud ayat 88. Wa ma taufiki illa billah. Dan tidaklah taufikku kecuali dengan Allah. Kalau taufik dimaknakan kesepakatan, tidaklah kesepakatan getar hatiku ini, ini terjemahan bebas dari saya, untuk lebih memahami, kecuali Allah dulu yang berkehendak. Allah dulu yang menggetarkan hati saya. Allah dulu yang menggetarkan hati kita. Allah dulu yang membuat kita selaras dengan ketaatan. Sehingga kita terinspirasi untuk berbuat ketaatan. Allah dulu yang membuat hati-hati dan pikiran kita, emosi dan keinginan kita itu menjurus sepakat dengan ketaatan. Sehingga kita sanggup melakukan ketaatan. Tanpa itu kita tidak akan sanggup melakukan ketaatan. Tidak juga sanggup buabu dan maksiat dan menjauhi ketaatan. Eh, dan menjauhi maksiat. Ini juga sama pentingnya dalam konteks bulan Ramadan ini. Karena bu'dal ma'asyah ini, al-warok, al-ma'asillah, azawajallah, az itu adalah sebaik-baik amal di bulan Ramadan. Ya, jadi uh, kita sekarang akan mencoba melihat bagaimana penjelasan dari hadis-hadis al alaihi alaihimussalam mengenai makna Taufik yang pertama dari hurorul Hikam hadis ke-73 Imam Ali salamullah alaih diriwayatkan bersabda At-Taufik Inayah Taufik itu adalah Inayah kalau kita lihat dalam Al-Maani, arti inayah adalah kepedulian, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, perhatian, pertolongan, dan seterusnya. Jadi, taufik itu hakikatnya adalah kepedulian dan pertolongan Allah. Kalau diartikan dengan makna asal katanya, agar jiwa kita bergetar sesuai dengan frekuensi ketaatan itu. Agar cocok secara alamiah dengan ketaatan itu adalah dorongan ilahiyah yang menolong kita, yang mendorong kita untuk melakukan puasa, tilawah Al-Quran, dan berbagai ketaatan. Dalam kitab yang sama, hadis ke-162, Imam Ali Salamullah Alaih bersabda atau at fik, Imam Ali salamualaikum diriwayatkan bersabda ataufit rahmah, taufik itu adalah rahmatun kasih sayang atau rahmat. Jadi taufik itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kalau Allah sayang pada kita, ia ya limpahkan taufik, ia ya limpahkan sebagaimana hati kita itu bisa mengarah sesuai, sepakat, selaras dengan ketaatan. Sehingga tidak berat melakukan ketaatan itu dengan pertolongan Allah. Kemudian dalam kitab yang sama, hadis ke-539, Imam Ali salamullah alaih ala, bersabda, diriwayatkan bersabda, at min jazabatir rob. Ini menarik ya, Taufik itu dari Jazabatir Rob, daya tarik Tuhan. Nah, ini sungguh dahsyat ya, karena menurut seingat saya, dalam Kitab Arsya, salah satu kitab mula Sodro, itu jelas bahwa orang itu tidak akan pernah bisa menempuh jalan tauhid kecuali beroleh jazbah ar-rahman atau jazbah ilahiyah, tarikan ilahiyah, gravitasi ilahiyah. Jadi taufik itu adalah gravitasi ilahiyah menuju ketaatan. Sesuai dengan asal katanya, saya menyebutnya taufik itu adalah resonansi ilahiyah. Allah membuat hati kita sedemikian sehingga dia bergetar, dia menjadi cenderung, dia menjadi menuju kepada ketaatan. Dia menjadi sepakat sesuai dengan ketaatan. Jadi berpuasa itu sangat berat sekali buat saya. Misalnya, puasa Ramadan ini kita nanti dengan sangat bahagia sekaligus. Apakah saya mampu? Ya, saya selalu merasa sama sekali nggak mampu. Pada saat kita merasa papa dan nggak mampu, apalagi kalau melihat adab-adab puasa seharusnya seperti apa. Semakin nggak mampu lagi. Maka saat itu kita butuh, ya Allah tariklah aku dengan daya tarikmu. Jazabah dirab. Atau fikmin jazabah dirab kata Imam Ali sallallahu alaihi taufik itu dari daya tarik Tuhan. Bahasa bebas saya taufik itu dari gravitasi ilahi Taufik itu membuat hati kita beresonansi sehingga mudah menerima kebenaran-kebenaran sehingga mudah melakukan ketaatan, mudah melakukan puasa dan tilawah Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian masih dalam Guru Rul Hikam hadis ke-545 Imam Ali Salamullah Alaih diriwayatkan bersabda ataufik taufiq Awalun Ne'mah Ini dasar sekali. Ya. Sumalatus Alunna Yaumaidin Anin Naim Menurut Riwayat dari Imam Ja'far As-Sadiq salam mulai dalam tafsir Tobarsi dalam dialog beliau dengan Imam Abu Hanifah. Imam Ja'far As-Sadiq salam mulai menjelaskan anin na'im itu artinya ahlul bait nabi alaihi wasallam. An-na'im Al adalah kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa dan keluarganya yang suci. bukan sekedar makanan, minuman, udara, dan lain-lain. Tapi ada penafsiran lain. Nah, atau fit awalun ne'mah. Semua kenikmatan itu pada dasarnya awalnya adalah atau tanpa atau dari Allah kita tidak akan sedikit pun beroleh kenikmatan. Yang dalam arti khususnya adalah jalan walayah cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya Salamul yang demikian indah ini awalnya adalah taufik dari Allah awalnya adalah resonansi ilahiyah yang ia karuniakan pada kita mungkin melewati guru-guru kita mungkin melewati akhlak perilaku ajaran-ajaran dari orang tua kita dan tentu melewati segala alam yang ada dalam kekuasaan Allah. Tidak mungkin kita sedikit pun beroleh kenikmatan berwilayah pada kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci salamullah alaihim tanpa at-taufik. Nah, kemudian eh, riwayat terakhir yang hendak saya bacakan ini adalah masih dari Guru Hikam, hadis ke 10802 diriwayatkan dari Imam Ali Salamullah Alaih Layan tafi'u ijtihadun bi ghairi taufiq tidak akan bermanfaat suatu usaha dengan tanpa taufik. Jadi upaya apapun kita sholat, kita puasa, ya tanpa taufik dari Allah itu tidak akan menghasilkan apapun. Demikian juga segala usaha apapun tanpa taufik dari Allah itu tidak akan bermanfaat. Jadi taufik itu adalah awal nikmah. Taufik itu memastikan adanya kemanfaatan, sedangkan tanpa taufik itu tidak ada kemanfaatan. Taufik itu adalah daya tarik atau gravitasi ilahiyah. Taufik itu adalah kesepakatan, kesesuaian, keserasian demikian kayak maknanya taufik ini sehingga barangkali karena itu juga dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan lagi ke kata-kata lain. Wa solloh ala sayidina muhammadinil muhtar wa alil akhyar sebagai ringkasan eh, kajian singkat hikmah singkat hari ini. Mohon maaf atas semua kekurangan. Apa makna taufik itu? Kalau saya boleh uh, ringkaskan, pertama adalah kesesuaian, itifak dengan kebaikan. Yang kedua, pertolongan, kepedulian, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, perhatian, atau inayah. Tolongan dari Allah agar kita taat pada Allah, kemudian taufik itu adalah rah, bentuk sebentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Dan taufik itu, taufik itu min jazabatir rob dari daya tarik Tuhan. Taufik, taufik itu adalah awal nikmah awal dari nikmat dan tanpa Allah karuniakan taufik segala hal akan kehilangan manfaat. Maka mari kita akhiri ya. Oh satu lagi ya. Taufik itu dalam bahasa bebas saya adalah resonansi ilahiah, jasbah ilahiah sehingga kita terdorong untuk menjadi orang yang taat dan jauh dari maksiat. Marilah kita akhiri majelis yang mulia ini dengan membaca cuplikan hadis yang tadi. Faas alulloh harobakum biniatin sodiko wa kulubin tohiro ayu wafikakum lisiam wa tilawati kitabi. Maka mintalah kepada Allah Tuhan kalian dengan niat yang benar dan hati yang suci agar ia memberi taufik kepada kalian dalam menjalankan puasanya dan membaca kitab sucinya. Salah satunya kita karena ini perintahnya adalah berdoa ya mintalah. Jangan pernah lupakan berdoa di bulan puasa dengan berbagai doa. Salah satu yang dianjurkan dalam Mafatihul Jinan juga seingat saya ini diajarkan oleh Allah Yarham. Allahumma adhil ala ahlil kuburi surur dan seterusnya. Setelah selesai sholat fardu semampuknya. Kemudian yang sangat dianjurkan oleh misalnya Ayatullah Panayon. Dan sering dikutip cupliannya oleh Allah Yarham Ustaz Jalal adalah doa iftitah setiap malam ini sungguh luar biasa. Dan misalnya membaca doa Jausan kabir pada malam pertama atau minimum satu malam dalam bulan Ramadan dan seterusnya. Bulan Ramadan adalah bulan doa. Kita harus selalu berdoa terus-menerus diantaranya hari demi hari, malam demi malam, saat demi saat. Allah karuniakan kita pada taufik, Allah karuniakan kita taufik, memberi kita taufik, agar bisa taat pada Allah dengan sebaik-baik ketaatan, berkhidmat pada sesama dengan sebaik-baik perkhidmatan, dan the last but not least, menjauhkan diri kita dari ma'asillah, maksiat, maksiat lahir dan batin di bulan suci Ramadan ini. Wassalallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alil adhar. Wa ma taufiki illa billah alaihi tawakaltu wa ilaihi unib. Sebelum kita tutup, mari kita panjatkan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil awalin. وصلي على محمد وآل محمد في الآخرين وصلي على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى وصلي على محمد وآل محمد في المرسلين اللهم أعطي محمد الواسلة والشرف والدرجة الكبيرة أوهما إني آمنت بمحمد ولم أره فلا تخرم يوم القيامة رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته Waskini min khauti masroban lawiyan sa ikon hanian la asma upa tahu abata inna ka ala kulli syaing qadir Allahumma fakama amantu bi Muhammadin walam arah farifni fil jinani wajha Allahumma balik ruha Muhammadin anni tahiyatan kasiratan wa salama Allah kita kirimkan pahala seluruh majelis ini bagi kanjeng Nabi Shallallahu dan keluarganya yang suci, dan seluruh keluarganya dan sahabatnya yang soleh dan seluruh zuriatnya dan seluruh leluhurnya yang suci dan para nabi, para rasul, para wasi, para wali dan seluruh kaum mukminin dan mukminat kaum muslimin dan muslimat terutama juga pada guru-guru kita, terutama pada Allah Yarham, Jalan Jalaluddin Rahmat, beserta Bunda Iskartini, Syed Dusin Ahabsi, Syed Jufri, dan seluruh guru-guru kita semua. Juga kepada uh, kedua orang tua kita, kita sebutkan nama mereka masing-masing. Juga handai tolan kita, anak istri kita, juga terkhusus pada Bapak Baharudin Bintangsi dan Haji Muhammad Sain bin Zakaria, ayah dan ayah mertua dari Pak Ketua. Kemudian, mudah-mudahan juga yang sudah meninggal, kuburnya diluaskan, yang masih hidup, yang berhutang-hutangnya ditunaikan, yang bermasalah-masalahnya dipecahkan, yang sakit-sakitnya disembuhkan, yang gundah gulana diluaskan Allah hatinya yang sedang bersedih dilepaskan Allah dari berbagai kesulitan Al-Fatihah Tasbihku Salawat wa masalah. Bismillahirrahmanirrahim Wa ma taufiki illa billah Alai tawakkaltu wa unib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad Allahumma tawhirni fihi minad-danasi wal aqdar. wa sabbirni fihi ala kainatil aqdar. Lit wa waffiqni fihi lit-tuqa wa suhbatil abrar Ya Allah, sucikan aku di bulan ini dari segala nista dan perbuatan kecil. Berilah aku kesabaran atas apa yang sudah kau tetapkan. Nugerahkan kepada aku ketakwaan dan persahabatan dengan Al-Abrar dengan pertolonganmu. Wahai cahaya hati orang-orang yang miskin!